Hai, bertemu kembali. Video kali ini saya ingin berkongsi cara membuat ayam boxing. Sebelum itu, terima kasih pada yang telah like dan subscribe. Yang belum, apa kata subscribe dulu? Saya akan tunjukkan cara untuk membentuk ayam boxing. Potong sekeliling bahagian ayam yang tak ada isi ataupun kelar. Lepas itu kikis isinya ataupun turunkan semua isi ke bawah bahagian yang isi banyak. Selepas itu kita potong sedikit supaya kita dapat terbalikkan isinya dan bentuk bulat seperti boxing. Ini rupanya. Sekiranya kita tak nak terbalikkan isi, kita boleh kekalkan seperti ini di mana kulit ada di luar, ataupun kita terbalikkan isi di luar, kulit di dalam. Seterusnya kita pergi ke bahan-bahannya ya. Memerlukan 500 gram drumet ayam, 1 ulas bawang putih yang ditumbuk, 1 sudu kecil chili flake, 1 sudu kecil serbuk perasa, 1 sudu kecil gula, 1/2 sudu besar seasoning sauce, 'Gaulkan semua bahan-bahan ini biar rata dengan isi ayam. Selepas itu, masukkan daun limau purut yang dihiris supaya menaikkan aroma ayam boxing. Last sekali, masukkan tepung rangup suri untuk merangupkan ayam boxing kita. Dalam 3 cangcah besar dan dicampurkan dengan sedikit air. Gaulkan dulu tepung rangup dengan ayam supaya nanti bancuhan tidak terlebih air. Setelah tepung telah digaul dengan ayam tapi masih kering, jadi kita tambah air sedikit demi sedikit. Pancuhan sebegini, lapisan luar ayam akan menjadi rangup, bukan ayam goreng tepung. Gaul rata dan perap dalam 20 ke 30 minit. Ayam dah diperap dalam 30 minit dan sedia untuk digoreng. Sebelum itu, cek dan bentukkan balik ataupun bulat-bulatkan ke semua drumet. Lepas itu, barulah boleh digoreng. Minyak dah panas, masukkan ayam satu demi satu sehingga habis. Goreng dengan api yang sederhana ya, supaya ayam rangup di luar, lembut dan berjuisi isi di dalamnya. Sekali-sekala boleh terbalikkan ayam supaya masak rata dan warnanya pun sekata. Sekarang ayam dah bertukar ke pirang-pirangan dan dah hampir masak.
Untuk menambahkan aroma, saya masukkan daun lima purut yang telah dicarik-carik. Dan juga cili. Ini terpulang kepada individu ya, tak letak pun tak apa. Nampaknya ayam pun dah masak dengan warna yang cantik. Daun lima purut dan cili pun dah garing. Boleh tutup api dan sedia untuk diangkat. Selamat mencuba. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Jumpa lagi.